Siang malamku selalu menatap layar tempatku untuk online, 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 online. Tidur telat, bangun pagi-pagi, nyalain komputer online lagi. Bukan mau ngasih kerjaan, email tugas diserahkan, tapi malah buka Facebook, padahal face masih ngantuk. Geler kayak orang mabuk, pala naik turun ngangguk-ngangguk, sambil ngedownload MP3, colok iPod USB kiri, ngecekin postingan forum, apa ada balesannya belum? Biar belum sikat gigi, belum mandi, tapi kalau belum online paling anti. Lihat Friendster, MySpace, YouTube, me and him, everybody YouTube. Selalu menatap layar tempatku untuk online, 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 online. Dari dasi board teradu, pasang earphone denger lagu. Aku online, 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 online. Udah mandi, siap berangkat, langsung cabut, takut terlambat. Tak lupa flash disk, gantung di leher, malah lupa sepatu jadi nyeker. Flash disk intinya bukan pasal lagu, kalau ada kerjaan pun gue ragu. Kalau emang berani, coba pada ngaku, cek isi foldernya satu-satu. Di kantor online pakai proxy, walau di blog server bisa dilolosi. Namanya udah ketagihan internet, produktivitas pun kepepet. Jam kerja malah chattingnya M, ngobrol online sama HM. Atasan lewat langsung klik data, pura-pura kerja di depan mata. Email benerannya cuma dua, yang satu email lama, yang satu forward dan yang sama. Ntar komentar buka Friendster, loading gua tinggal beser. Pas balik ngecek komputer, gua lagi maintenance server. Ya udah download lagu, pajakan gratis gak pakai ratu. Naik OJ satu album, setengah jam bisa rampung. Sore-sore bosen nambah, ide nakal cari-cari gambar. Download video dengan sabar, ketahuan pacar di gambar. Pasang earphone dan